Untuk mencegah kerusakan yang semakin parah di kawasan pesisir, Pemkab Bangka Barat menggelar kegiatan penanaman mangrove di Pantai Kampung Iklim, Kelurahan Tanjung. Kegiatan ini juga melibatkan pelajar sekolah dan masyarakat setempat. Rencananya sebanyak 23.000 pohon mangrove akan ditanam di Kecamatan Mentok dan Kecamatan Parit 3. Pohon yang telah ditanam akan dirawat oleh nelayan setempat. Sekda Bangka Barat Muhammad Soleh mengatakan program penanaman pohon ini akan digelar secara berkelanjutan. Depan kita selalu menggerakkan semampu yang ada agar penanaman selalu kita giatkan. Mungkin di berbagai event tertentu nanti kita semacam ada kegiatan ya kita nanti sinergikan dengan kegiatan penanaman pohon karena ini penting bagi wilayah kita. Kita tahu bahwa saat ini ya wilayah kita tidak tutup mata banyak terjadi ya mungkin pemerintahan ya hal-hal yang lain. Nah kita penting untuk menanamkan warga kita semua untuk dapat menjaga lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan di daerah masing-masing. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.